lintas kita. Percian Abdul Alwan kepada Al. Untuk mempersiapkan diri secepatnya yaitu antara Gacor CS berhadapan dengan Bati Pala. Sekali lagi untuk mempersiapkan diri secepatnya Gacor CS berhadapan dengan Bati Pala. Dialihkan kembali ke dalam lapangan pertandingan set yang kedua antara Satria Muda berhadapan dengan sahabat Mamang Sul. Konsentrasi dan nomor punggung kali ini ada Teguh. Servicat Teguh kali ini berolis api-alih angkat ikan ke belakang. Berasa Burna Kasmin masih ada Teguh. Merokil api-alih kali Rokman. Event yang sempurna masih kali ini. Arif. Satu sandekan yang berbuah manis kali ini menipu. Melihat satu titik ruang kosong di jantung pertahanan barisan tengah dari anak-anak Satria Muda. Nambah satu angka poin tidak satu sama masih kali diikar. Satu upaya Teguh ke belakang kali Rokil. Kurang sempurna rupa-rupanya kali satu perkenaan yang dilakukan. Menambah angka 2-1 set yang kedua. Masih kali diikar. Servicnya ikar pelan angkat ikar ini Rokil cuan. Mobil kali satu blok yang dilakukan oleh seorang Arif. Nambah angka poin tidak dua sama di set yang kedua. Konsentrasi kali ini tiga nomor punggung ada Rukman. Timang-timang bolanya si Rukman. Satu pan cantik libero Rizal angkat Arif Bungeslan caca. Event yang kurang sempurna kali ini didapatkan seorang Alif. Menambah angka poin sudah kembali 3-2. Masih kali ini tadi servisnya keras kali ini Rokim api Alif cia. Satu poin terhalau. Namun kali ini posisi Alif kurang siap menerima satu pantulan blok yang didapatkan sehingga satu angka poin kembali bertambah 4-2. Konsentrasi masih kali ini tadi risikan kurang sempurna. Untuk kedua kalinya kali ini posisi yang didapatkan Alif kurang sempurna. Menambah angka untuk tim bola voli Mamang Sulut 5-2 di set yang kedua. Panas bro nih. Dinalikan kembali kali ini nomor punggung kami. Servisnya kami keras angkat lagi pengusaha Arkel Ciam. Satu blok yang kurang rapat, kurang akurat kali ini dari pengusaha anak-anak sahabat Mamang Sul. Menambah angka poin tidak 3-5 di sedang kedua. Konsentrasi kali ini Rocky. Servisnya luar biasa Kasmin api alih kali ini caca. Satu blok menghalau. Bisa luar biasa kembali ke belakang caca. Soalnya didapatkan Rukman. Jangkauan LTR yang terlalu jauh didapatkan Rukman kali ini. Tidak mampu menjangkau bola dengan sempurna. Menambah angka poin tidak 6-3. Konsentrasi Rukman. Masih kali Rokim ambil ke belakang Cihan. Tidak ada blok penghalau dengan sempurna kali ini. Lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak PT Persahabat Mamang Sul. Menambah angka poin tidak 4-6. Konsentrasi kali ini masih Cihan. Seri caca luar biasa Rizal pemusnahan ke belakang caca. Mobrol kali satu blok yang dilakukan 6 nomor punggung Teguh. Menambah angka poin tidak 7-4 ketik bola voli sahabat Mamang Sul. Masih kali ini caca. Jam serta dilakukan caca. Rokok sejak lician ambil alih lagi ke belakang Alif. Mobrol kali satu blok yang dilakukan Ozan. Menambah angka poin tidak 5 bagi Satria Muda. Konsentrasi pada nomor punggung tiba-tiba si kulit bundar. Kali ini Ria. Satu kaca di Kerisau. Lagi-lagi satu sontekan yang berbuah hasil dilakukan center Ikar. Kesedihan kali yang mengecoh satu kembali posisi yang didapatkan anak-anak Satria Muda. Menambah angka 8-5. Masih kali ini Osa. Angka 3 Rokim. Masihnya kali melakukan serangan variasi namun kurang sempurna. Menambah angka poin kembali 9 bagi tim bola voli sahabat Mamang Sul. Masih kembali Ozan. Defend yang kurang sempurna kali ini atas dan serang Alif. Satu upaya cantik Ozan angkat ikan kali ini Kasmin. Satu blok penghalau luar biasa Rokim ambil alih ke belakang Ria. Defend yang sempurna Alif. Angkat 3 Rokim kali ini
kau sendiri tuju ikan api alik alik. Luar biasa. Satu klik kali lima nomor punggung kali nambah angka 10 bagi sahabat Mamang Su di setang kedua. Masih terbaik Alina Olsa. Jam-jamnya keras kali melebar Kasmin dari 7 angka tadi melebar kembali ke Kasmin. Soalnya kan kita petang rekaman masih ada Olsa angka 3. Pasal 378 kembali diberikan. Penipu satu kembali posisi pergerakan ruang kosong yang dilakukan oleh Satria Muda. 11-5 masih kembali kali ke Olsa. Dari sebelah satu rata di Cian namun kembali kurang sempurna kali ini seorang Teguh hanya menambah satu kembali angka poin 12-5 setiap kedua. Masih kembali kali Olsa cacatnya keras Cian kurang sempurna kali rokin lagi apa yang terjadi di barisan anak-anak daripada Satria Muda kali ini kurang sempurna dalam mengantisipasi pengembalian bola sehingga satu angka paling kembali bertambah semakin jauh kali ini Cian Rocky mengambil ke belakang Alif kurang sempurna kembali kali ini Alif taruhan bola yang kurang sempurna kali ini maksudnya disebutkan ke ruang kosong dan belakang lebur melebar berambah angka 14 cacatnya keras melebar kembali kali ini Ozan menambah angka poin tidak aman 14 di set yang kedua. Konsentrasi kali ini Alif satu cacat yang luar biasa tipenya Rizal angkat ikan ke belakang Kasmin lagi-lagi dari satu serangan yang berbuah manis bagi tim bola voli sahabat Mamang Suhud menambah angka poin tidak 15 di set yang kedua. Konsentrasi sudah nomor punggung kali ini Kasmin lakukan cacat luar luar tidak luar biasa menambah angka poin tidak 7-15. Konsentrasi nama nomor punggung kali ini Teguh cacatnya Teguh di capi Ali ikan perlu serangan kali ini dibentuk dengan sempurna oleh seorang Jihan menambah angka poin 8-15. Masih kali ini Teguh cap-capnya keras tadi Arvian itu angkat ikan Antoro luar biasa kali ini satu kembali serangan yang dilakukan menambah angka 16 8 meninggalkan skor angka sementara di set yang kedua kali ini sahabat Mamang Suhud daripada Satria Muda di set yang kedua kali ini. Belum mempersiapkan diri secepatnya Gacor dan juga tentunya Bati Pala Berkah untuk kedua kenapa untuk bisa secepatnya mempersiapkan diri. Dilarikan kembali ke dalam lapangan pertandingan sementara poin 9-16. Konsentrasi Rupan Servi Capelan Rica Abel Ali ke belakang Ikar kali ini Abel masih ada Cina Lombok belakang Teguh Asmin maksudnya kali Ikar Caca satu blok yang kurang sempurna kali ini menyulitkan jangkauan yang didapatkan Alif sehingga bola keluar melebar menambah angka poin tidak 17. Konsentrasi kali ini Dandi Servi Capelan keras melebar menambah angka poin tidak 10-17. Masih kali ini Rocky angkat kali ini Kasmin ikan biasa dua nomor punggung kali ini Olsa namanya membungkam keras kali ini jatuh pertahanan Satria Muda kita saksikan meminjak garis katulistiwa rupanya kali satu servis yang dilakukan Arif nampak angka berbeda 11-18. Konsentrasi Jihad lagu gasap Rizal angkat tiga ke belakang Caca defense yang sempurna Rocky angkat kembali Jihad yang dituju Rodman satu banyak Rizal angkat kembali kali ini Kasmin dengan satu spike tangan Tuan Gidal daripada seorang Kasmin kali mampu kembali membungkam pertahanan Satria Muda poin sudah 19-11. Kita saksikan kali lakukan cacat luar luar biasa biarkan saja kalau seorang Cihan baik menambah angka 20 melawan 11 di set yang kedua. Konsentrasi Pak Tomat Bukun kali masih kembali Caca wow luar biasa
Bangsa. Lagi-lagi kali cap-cap yang sulit didapatkan untuk anak-anak dari Satria Muda, sehingga bola dibiarkan begitu saja menambah angka 21-11. Masih depan Caca, kurang satu berada yang buat tiga kalinya. Satu seti yang dilakukan hanya menambah satu angka poin tidak 12-21. Masih kali Rian melebar kembali servis yang dilakukan hanya menambah satu angka poin tidak 22-12. Konsentrasi lakukan Onsa, cap-cap yang keras kali ini Rian ambil alih angka terakhir tegur. Itu punya sempurna kali, sehingga satu angka poin kembali bertambah 23-12. Konsentrasi dari Onsa, cap-capnya keras, Rokib ambil alih kali ini tegur. Satu serangan variasi bola tumbuh kali ini sempurna, mampu membungkam kembali pertahanan anak sahabat Mamang Sul. 15-23 kita saksikan. Cap-cap yang luar biasa menyilang kali ini sulit dijangkau libero Rizal. Berapa satu angka poin ke 14. Masih kembali Alif, kurang sempurna kali ini satu cap-cap yang dilakukan. Berapa angka poin pindah match play bagi sahabat Mamang Sul di set yang kedua. 9 nomor punggung kali ini Kasmir, cap-capnya keras. Lagi-lagi cakawan LTR yang terlalu jauh kali ini didapatkan, sehingga berakhir set yang kedua untuk kemenangan dari sahabat Mamang Sul. Sehingga berakhir pula tentunya untuk kemenangan tim sahabat Mamang Sul yang berhasil melaju ke babak selanjutnya.